untuk lulus ke medan peperangan sebab nak dapat pahala syahid ni. Nak dapat pahala syahid, bila mana dapat pahala syahid dia akan ke syurga kecuali tergantung dengan hutang. Maknanya nak pilih ke sana kena ambil Qurannya. Kalaulah meninggal sunnah pun tak dipilih untuk dijadikan sebagai perisai peperangan, macam mana kalau tinggal yang wajib dan sebagainya. Maka oleh itu pasukan-pasukan keselamatan yang jaga benteng negara ni harus dan wajib menjaga kewajipan-kewajipan yang telah ditaklifkan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dengan sembahyangnya, dengan auratnya, dengan pergaulannya. Kena jaga yang tu. Sebab itu dalam tentera sendiri kita ada kagan, kuat agama. Dalam polis kita ada bakar. Kemudian kita maritim pun mengorak langkah ke arah itu, kita ada bahagian kerohanian dan juga kebajikan yang menjaga mengenai motivasi, kebajikan, kerohanian. Injection untuk kita, kata dia macam isteri yang ditinggalkan anak-anak, kita kena bagi semangat kepada dia orang untuk beri semangat kepada sang suami atau seorang ayah untuk pergi berjuang dan sebenarnya. Kalau tak ada yang tu, maka tak akan berlakulah benteng yang jitu yang padu.